Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kali ini Bang Astin libur. Dulu upload video sawitnya ya, karena Bang Astin lagi liburan. Kebetulan Bang Astin liburan sambil mancing ya, teman-teman. Ini di spot yang ikannya benar-benar melimpah ya. Ya. Strike ya teman-teman, kita lihat ya. Ya, kita mancing ya teman-teman, mancing ikan beranak menggunakan umpan lumut ya. Jadi, umpannya ini ya teman-teman, lumut ya. Banyak di sawah ya teman-teman, atau di parit-parit ini tinggal teman ambil ya. Kita lihat teman-teman ya. Umpannya ya teman-teman, ini umpan lumut ya teman-teman, kita ambilkan pancing kita lingkar-lingkar ya, kemudian kita lemparkan ya. Track teman-teman, kita lihat ya, mantap. Akhirnya dapat juga ya teman-teman, ikan beranak mantap ya teman-teman. Semoga banyak ya kali ini. Ini jauh dari tempat tinggalnya Bang Astin ya, tempat spot mancingnya ya teman-teman. Iya, kita lihat teman-teman, strike lagi ya. Wow, ini kali ini agak besar ya teman-teman. Iya, wah, itu dia. Nah, mantap teman-teman ya, dapat lagi ya ikan belanaknya ya. Jadi umpan lumut ini sangat mujarab ya teman-teman, sangat bagus dipakai memancing ikan belanak ya. Oke teman-teman, karena waktu sudah sore ya, ikannya juga jarang makan, kita pindah mencari udang ya, mencari udang ya. Ini di spot yang berlimpah udangnya teman-teman, lihat udang yang lompat-lompat ya teman-teman. Tambahan lauk-pauk lumayan karena ikannya tadi cuma dapat sedikit, jadi kita lanjut mencari udang ya teman-teman. Bisa lihat ya udangnya lompat-lompat ya, wah besar-besar lagi ya. Ini sejenis udang laut ya teman-teman, udang liar, jadi bukan di tambaknya orang ya teman-teman, bukan di kolamnya orang, tapi ini di jalan air pembuangan ya, air muara masuk di muara begitu ya teman-teman, di parit itu banyak udang laut yang kecil-kecil, kita bisa manfaatkan ya udangnya teman-teman ya. Wow, besar-besar, banyak sekali lompat-lompat ya. Ini udangnya tinggal ditangkap-tangkap. Kenapa kok udangnya Cina ya? Karena udangnya dikasihkan bahan kimia, makanya Cina. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya teman-teman.